Toyota Alphard dan Velfire generasi terbaru sudah resmi meluncur. MPV mewah ini mendapatkan cukup banyak ubahan, baik dari eksterior, interior, hingga fiturnya. Dikutip dari Global Toyota, pada Rabu 21 Juni 2023, Toyota Motor Corporation TMC resmi meluncurkannya di Jepang. Alphard dan Velfire generasi terbaru ini hadir dengan pilihan mesin bensin dan hybrid. Untuk berkontribusi lebih jauh terhadap netralisasi karbon, kami juga berencana untuk memperkenalkan plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV di masa depan, tulis Toyota dalam keterangan resminya. Alphard dan Velfire generasi keempat ini memiliki platform yang dikembangkan dengan gagasan baru untuk meningkatkan performa ke standar dunia. Performa kedua MPV ini sudah ditingkatkan. Selain itu, Toyota juga melakukan peningkatan dengan pengurangan getaran dan kebisingan, penghematan bahan bakar, serta dinamika dalam berkendara. Sementara untuk desain interior dan eksterior, ruang interior yang lapang serta keramahan pengguna telah disempurnakan untuk memberikan nilai tambah sejalan dengan konsep pengembangan tersebut. Tim pengembangan juga bekerja untuk membedakan secara lebih jelas antara Alphard dan Velfire. Velfire diberi kelas Z premium baru yang eksklusif. Dengan perlengkapan utama berwarna hitam dan eksteriornya yang unik, Velfire terbaru memiliki penyetelan khusus pada suspensi dan unit powertrain eksklusif untuk memungkinkan penggunanya dapat merasakan pengalaman berkendara yang lebih baik. Fitur-fitur utama dari Alphard minivan klasik yang telah berevolusi menjadi sedan mewah, kelas dunia yang sangat meluas, dan Velfire model unik ini memenuhi preferensi pelanggan yang eksklusif. Salah satu fitur tercanggih yang ada pada Alphard dan Velfire adalah Toyota Teammate. Teknologi ini merupakan fitur bantuan pengendara level tinggi yang dapat membantu pengendara untuk parkir dan dalam kemacetan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami selanjutnya.